Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Acting Nisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sobat semua, inilah informasi yang pertama. Dilansir langsung dari akun Instagram Miamora11. IGS Ayu Ting Ting yang sedang di LA dan main ke mall, terus pulang lagi dan dijemput Shinta ngumpul bareng temennya. Grup nonton konser BTS. Hari ini adalah jadwal Ayu Ting Ting, Shiva dan juga Ikis untuk nonton BTS nih sahabat. Dan inilah Ayu Ting Ting foto di stadion yang sangat megah nih, konser BTS yang sangat megah di Los Angeles, Amerika Serikat. Dilansir langsung dari Happy Gallery 25. Note, yang mau ambil foto ambil aja, nggak perlu izin-izin katanya. Terima kasih Mbak Happy Gallery 25. Lihat di sini, Ayu Ting Ting dan juga Ikil sudah siap-siap nih untuk menonton pertunjukan dari konser megah BTS. Sebelumnya Mimin akan menginformasikan mengenai BTS terlebih dahulu nih. BTS juga dikenal sebagai Bangtan Boys, adalah grup vokal pria asal Korea Selatan beranggotakan 7 orang yang dibentuk oleh Hybe Corporation. Nama tersebut kemudian berakronim menjadi Beyond the Skate pada bulan Juli 2017. Untuk genre yang sendiri BTS yaitu K-pop dan juga hip hop. Dan di sini juga Mimin akan memperkenalkan nih pria-pria tampan yang ada di grup musik BTS. Kenalan dulu nih dari kiri ke kanan. Ada Jim, RM, Jungkook, J-Hope, Sugan, V dan juga Jimin. Mereka adalah pria-pria tampan yang ada di BTS nih pemirsa. Dan beberapa hari ini BTS mempertunjukkan kemampuannya di panggung megah. Dan untuk hari ini adalah waktunya untuk Ayu, Shiva dan juga Ikis mendapatkan giliran menonton mereka dan juga menyaksikan konser megah BTS hari ini. Inilah sedikit penampilan dari BTS yang ditunggu-tunggu oleh sahabat semua di rumah, terutama Ayu dan juga Shiva yang sudah tidak sabar nih dari kemarin ya menunggu giliran nih ya, karena antriannya begitu banyak. Jadi dilakukan beberapa hari nih konser BTS di LA. Dan waktunya hari ini Ayu Ting Ting dan juga Shiva serta Ikis menonton pertunjukan megah tersebut. Nah, di sana penontonnya sangat luar biasa, penuh dan juga meriah nih pemirsa. Dihiasi dengan lampu-lampu yang memang sudah dipersiapkan sejak dari rumah. Begitu juga dengan Ikis nih yang sudah mempersiapkan lampu-lampu dan yel-yel kebanggaan dari BTS. Era sayang Umi 862 sedangnya dah lihat nih Love You Ayu dan juga Ikis. Dan di sini juga dari Mama Rempong menuliskan happy ya kesayangan Ayu Ting Ting nonton BTS-nya. Ini yang nyinyir katanya Ayu kagak nonton, gak perlu lu tak-tak gue iri bilang bos. Hahaha. Memang Ayu Ting Ting sudah hampir 4-5 hari ini di New York, tapi memang baru berkesempatan hari ini ya jadwal Ayu Ting Ting melihat konser megahnya BTS nih pemirsa. Jadi bagi sahabat semua yang penasaran ingin melihat aksi Ayu Ting Ting, gimana sih reaksi menonton pria-pria tampan di sini, pastinya akan diupload kembali nih di channel YouTube Kisyu TV. Dan di sini juga terlihat nih ada Krisna Fahrezi menuliskan kata-kata sayang untuk Ayu Ting Ting dan juga semangat. Hey, have fun adekku sayang, Ayu Ting Ting Ikil so cute, tulis Krisna Fahrezi 29 menit yang lalu dilansir langsung dari Insta Story Krisna dan juga Ayu Ting Ting nih pemirsa. Penampilan yang sangat heboh dan juga luar biasa yang dipertontonkan oleh grup musik dari BTS asal Korea Selatan ini memberikan efek yang sangat luar biasa nih terhadap anak-anak dan juga ibu-ibu yang memang demen banget ya sama serial drama Korea.
Terutama pria-pria tampan ini memiliki wajah yang super luar biasa nih. Manis, cakep, dan juga cute. Happy Gallery 25. Kalian fokus ke siapa? Taeyong seperti menyebut Indonesia. Pertunjukan konser, Taeyong katanya menyebut nama Indonesia nih. Wah, bangga ya Indonesia disebut oleh Taeyong. Dan dari Erna SGR, kalau di sini Jupi asik banget goyangnya. Cool banget. Eko V sama Jungkook keren. Terima kasih para sahabat yang selalu setia nih menemani aktivitas Ayu Ting Ting dan juga bisa menikmati konser megah dari BTS. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini saat menonton BTS pemirsa. Cantik dan juga menawan nih dengan baju kotak-kotak dan juga ada rompinya. Ditambah dengan rambut barunya yang semeringah dan wah, menambah kecantikan Ayu Ting Ting pemirsa. Dan inilah penampilan terbaru dari Ayu Ting Ting ya. Walaupun tanpa Krisna, Ayu Ting Ting tetap nih yang merawat rambutnya. Dan inilah si ganteng yang menjadi idola para wanita yang ada di Indonesia. Mau vokalis dari BTS keren-keren dan juga cakep nih. Dilansir langsung nih ya, megah banget nih penampilan dan juga ruangan dari konser BTS. Penampilan yang sangat luar biasa disaksikan oleh jutaan orang dari berbagai negara pemirsa. Dan inilah tempat atau stadion yang digunakan oleh BTS konser beberapa hari ini di LA, Los Angeles, Amerika Serikat. Tampilan wah dan megah dilansir langsung ya dari beberapa sahabat dan juga fansnya dari BTS, ARMY The Edits. Aku tidak bisa menunggu lagi untuk mengunggah dua foto ini yang baru. Edit amo terlalu banyak tadi, begitu tulis ARMY BTS ya. Karena penampilan dari beberapa sahabat kita ini sungguh luar biasa. Dan ada pertunjukan yang sangat wah nih. Ada sahabat dari BTS yang menjadi penonton. Ternyata beliau adalah salah satu artis juga nih yang ternama yang memang hobi dengan tontonan yang disajikan oleh BTS pemirsa. Wah, Jimin memang menjadi idola beberapa remaja yang memang sangat tampan, menarik dan juga cute nih. Oke, sahabat semua, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan. Dan lihatlah betapa mewah dan juga megah serta sorak-sorai dari para penonton yang sangat luar biasa memenuhi stadion yang ada di LA karena melihat pertunjukan dari konser BTS hari ini. Luar biasa semangat, betapa beruntungnya ya yang bisa menonton konser BTS secara langsung nih. Oke sahabat semua, selamat siang dan semoga bisa menghibur sahabat nih. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.